Halo cuy, jadi kali ini kita perjalanan pulang lagi ya, naik ke Malino. Good job. Sekarang sudah jam 12 ya, udah hampir jam 1. Dan sekarang ini jam-jamnya macet ya, aduh. No God! Semoga aja nggak kedapatan ya. Iya. Oke, jadi kita lihat lagi ya, apa akan ada momen-momen yang bagus gitu ya, kerekam di vlog hari ini. Oke. Okay. Ya kali ini gua nggak ada ini ya, nggak ada bahan ya buat cerita apa gitu ya. Jadi ya gitulah cuy. Kita ya, jalan-jalan santai aja ya, dan nikmati aja ya perjalanan ini. Hehehe boy. Nih gua gak tahu ini audionya bakal bagus apa enggak ya, soalnya pas berangkat tadi gak ngecek ini ya, gak ngecek dulu mic-nya ya. What? Takutnya ada ini ya, gak ke-record lagi sound-nya ya. Waduh. No God, please no. Oh ya, dan tadi waduh, pas waktu turun itu ya, aduh, ada momen yang bagus gitu ya. Tapi videonya malah kepotong ya, cuy. Ya nggak tahu sih ya, kamera yang di depan ini kayaknya ngerekam sih ya momen itu, tapi tapi ya mungkin nggak ini ya, apa namanya, kurang jelas gitu ya. Iya. Ya kita nanti lihat aja lah ya di apa namanya, di video sebelum ini hasilnya ya. Oke. Apaan ya tadi, kayak ada yang jatuh gitu. Wait a minute. Gak ada, perasaan gua aja. Tapi bener loh, kayak ada yang jatuh gitu ya. Apaan? Cek ya, di sampai di rumah kita cek lihat apa yang hilang gitu ya. Kayaknya gak ada sih ya, atau cuma ini ya. Tali hoodie saya ya. Oke. Okay. Ini kalau ada suara tek-tek gitu ya, ya maaf ya cuy, karena helmku ini, topi helm ini agak longgar gitu ya cuy. Topi yang ininya longgar gitu ya. Nice.
geser kanan belok kiri ya cuy. Emang apa sih gak boleh? Aduh emang ya ibu-ibu ya cuy. Iya. Geser kanan malah belok kiri nih ya cuy. Widih. Kulkas gak tuh? Oh my god. Iya. Iya. Eh bagi. Kulkas gak tuh ya? Diboncengin. Waduh. Emang apa sih gak boleh? Parah sih ya bapak itu. Kulkas lo itu dimonceng. Aduh, ada aja ya cuy. Aduh, charge-nya nggak masuk lagi. What? Sambil di charge gitu ya baterainya nggak tahan lama ya kalau ikan, apalagi kalau kita beli yang bekas gitu ya. No! Baterainya udah nggak bisa tahan lama gitu ya. Iya. Jadi saya ngerekamnya sambil di charge gitu ya. Oke. Ini takutnya kita ini ya, aduh, takutnya ini lah nggak ngerekam lagi ya sih, kayak waktu turun itu tuh tadi kepotong lagi ya videonya. Bengkok. Nah, itu baru masuk ya cuy. Tapi ngomong-ngomong ini keren juga ya cuy. Bah, sawah gitu ya. Nice. Dari sana ya. Bener. Sana juga ya, cuy. Semuanya persawahan gitu ya, waduh. Emang keren ya, cuy, kalau sawah-sawahan gitu. Iya. Ada busan-busannya ya kita lihat di sini. Thank you.
memang itu ya kekurangannya dari Xiaomi ini ya, dari Ycam ini baterainya nggak awet gitu ya, kalau udah lama dipakai gitu ya baterainya udah nggak awet. Jadi kalau mau sambil ngerekam itu, terus kalau perjalanan yang jauh gitu ya harus bawa power bank gitu ya. Ya kalau cuma perjalanan yang dekat aja ya paling bisa lah ya cuy, kalau cuman perjalanan 5 atau 10 menit itu masih oke lah ya cuy. Kalau nggak pakai ini, nggak pakai power bank. Masuk bentar nggak masuk gitu ya. Mungkin karena ini ya kebagi sama yang di kamera depan ini ya. Wait a minute. Yang depan ini nggak tahu itu dia nge-record apa enggak ini. Aduh, nggak nge-record ya. Record dari tadi dia nggak nge-record ya cuy, anjing lah bangsat kau. Iya cuy, stop it. Aduh, dikirain udah ke-record. Aduh, aduh, ini nih yang gua keselin ini. Aduh, udah. Aduh, aduh. Aduh, udahlah, kita lanjut di sini aja ya sih. Aduh, dari tadi gak ke-record ya, bang udah ada feeling ya dari tadi cuman gak ngecek gitu ya. Aduh, waduh waduh waduh, parah ya. Bisa-bisanya saya lupa ya cuy. Goblok. Yang di sini ke-record ya kan, jangan bilang yang di helm juga nggak ke-record lagi dari tadi. Waduh, parah sih ya kalau nggak ke-record lagi dari tadi. Aduh, ini pasti banyak masalah lagi ini ya cuy. Aduh, banyak masalah lagi nih. Kali telat ini, cuy. Nice.
dapat 90 ya. Aduh, cuma 85 ya. Enak kali ya kalau motor gede yang dia di gas kayak gitu ya tadi. Waduh, itu pasti dalam beberapa detik aja udah naik 100 itu ya larinya cuy. Apalagi kalau ZX ya, waduh, kalau ZX itu waduh, itu motor impian itu ya cuy, waduh. Yeah, boy. Kapan ya kita bisa pakai ini? Apa namanya? Pakai ZX. Waduh, ya minimal yang di bawahnya aja dulu ya. Iya. Yang R15 aja dulu ya. R15 yang versi 3 gitu ya. Yang versi 3-nya keren ya, cuy, dilihatnya. Lebih gahar gitu ya dilihat. Wow! Versi 3 aja ya dulu ya. ZX mana dia belakangan aja. Jadi kita secara bertahap aja gitu ya. Aduh, kalau ngomong suka kadang ada ya. Baca. Dijemput di tengah jalan ini ya cuy. Waduh, emang apa sih nggak boleh? Dia yang punya jalan ya cuy. Iya. Oh iya, mungkin next video saya bakal buat ini ya, video cara, bukan cara sih ya, tapi video saya pasang aksesorisnya ini ya. Iya. Kayak handle, kayak handguard ini ya, handguard apa namanya, ininya apa namanya ini ya, apa lagi ya? Stop it, get some help. Sarung gasnya ya. Sarung gas gininya. Aduh. Sama ini ya, jalur as di depannya. Jalur as dan spion gitu ya. Sekalian juga saya mau review juga ya itu produknya. Oke. Okay. Enggak salah hari ini ya datang itu paketnya. Yeah, boy. Jadi mungkin bentar saya mau buat video lagi dan saya upload kalau udah ini ya, setelah video yang ini. Ya cuy, aduh, takutnya bakal bocor lagi ya. Tapi kata yang di bengkel ya, katanya kuat ya itu lemnya. Dan saya coba cari di YouTube itu ya, emang kuat sih ya, katanya banyak yang bilang itu kuat ya. Makanya beneran ya kuat ya cuy. Soalnya kalau bocor itu dan diganti atau dibobot itu, waduh,
lumayan banyak juga yang keluar duit, cuy. Waduh, waduh. Nice. Ini cantik sekali ini, cuy. Cuy depan ini aja. Oh my god. Waduh, gas lah. Bahaya, cuy, bahaya, bahaya. Oke, cuy, jadi sampai sini dulu ya video kita kali ini. Jadi jangan lupa subscribe ya, untuk like, komen, dan share ya video ku. Bye bye. Sekali lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. And